Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trik Mujiono. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan HP Cina, HP Strawberry dengan model ST338. HP ini kendalanya mati total. Sekarang kita coba kita tes ya. Colokan charger. Tadi sudah saya coba menekan tombol power, tetap tidak bisa hidup. Coba saya tes apakah ada ikon baterai masuk, baterai mengecas. Setelah saya coba, tidak ada reaksi sama sekali. Sekarang kita langsung bongkar saja. Oke, sudah kita bongkar, kita bersihkan dulu kotor-kotoran, debu-debu yang ada di dalam HP, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat konektor baterai itu terlihat tenggelam ya. Sebelah yang paling kanan sendiri, yang paling bawah ini ya, kelihatan ya. Oke, sekarang kita congkel saja, kita agak majukan, mungkin bisa jadi masalah tidak bisa hidup karena konektor baterai itu tenggelam, jadi tidak bisa menjangkau di dalam konektor baterai. Oke, sekarang kita coba pasang baterainya, coba kita hidupkan ya. Apakah bisa hidup? Nah, ternyata hidup ya. Oke, juga sudah hidup ya. Sekarang kita rapikan dulu konektor baterainya. Lalu kita pasang kembali. Oke, sudah kita pasang kembali. Sekarang kita coba hidupkan. Oke, sekarang HP-nya sudah bisa hidup. Tinggal kita kasih ke orangnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.